Pemirsa, sejak sepekan harga gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg naik, belum berdampak bagi sejumlah pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tunggal. Dari pantauan reporter Jek TV, peminat gas 12 kg dan 5,5 kg masih normal dan belum terdapat keluhan dari masyarakat Kuala Tunggal. Harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg rata-rata naik di harga Rp14.000 hingga Rp25.000. Kenaikan gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg telah terjadi sejak sepekan terakhir mengikuti sesuai aturan Pertamina Pusat. Adapun harga gas 12 kg sebelumnya Rp155.000, saat ini naik menjadi Rp180.000. Dan gas 5,5 kg sebelumnya di harga Rp76.000, saat ini naik menjadi Rp90.000. Meski harga dua jenis gas tersebut naik, namun belum terdapat imbas dari pangkalan gas di sejumlah pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tunggal, di mana untuk penjualan dua jenis gas tersebut masih cenderung normal. Hal ini seperti diungkap Fauzi, menurutnya naiknya harga gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg belum berdampak terhadap pangkalan gas tempat ia bekerja. Bagaimana tidak, meski dua jenis gas tersebut naik, namun masyarakat tetap membeli gas tersebut. Saat ini penjualan dua jenis gas tersebut sejak sepekan naik masih tergolong normal. Kalau yang 12 kilo, dia bukan subsidi, itu harganya Rp180.000. Sebelumnya berapa tuh? Rp155.000 ya. Kalau yang 12, yang 5 kilo setengah kemarin harganya Rp75.000. Sekarang jadi Rp90.000. Kalau yang 3 kilo? Ya 3 kilo masih lah, Rp19.000. Rp19.000 ya. Itu kebetulan kemungkinan subsidi kan. Kalau yang ini non subsidi. Sementara hal serupa juga dikatakan Taufik. Sejak sepekan harga gas 12 kg naik dan 5,5 kg naik, tentunya membuat pangkalan gas tempat ia bekerja kosong. Saat ini animo masyarakat banyak membeli gas ukuran 3 kg ketimbang jenis gas 12 kg dan 5,5 kg. Yang 12 kilo. 12 kilo 180. Sebelumnya berapa? 155. Kalau yang 9 yang 5,5? 5,5 dulu 75. Sekarang 90. 90. Kalau yang 3 kilo? Masih tetap berapa harganya? Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.